So, jadi kita nak cerita berkaitan top of overhaul ataupun setengah panggil blown head gasket lah eh. So, biasa kereta yang lebih pada 3, lebih pada 7 tahun ke atas memang kena buat ni lah, sama dia jaga bagus ke tidak. Gasket tu akan deteriorate, dia akan mereput dan akan rosak dan perlu tukar juga. So, benda ni kan tak boleh elak eh. So, ni kata how you jaga you punya kereta tadi. So, sometimes kerosakan tu dah berlaku lama ya, dia punya koyak kasket terlalu lama, tetapi sehingga apa, mungkin berlarutan dia beberapa bulan, kereta tu makin makin sempur, makin sempur, makin sempur. Lepas setahun guna, tiba-tiba dia breakdown dan dia kena buat overhaul. So, kebetulan orang A ni dia buat kereta masa tu, dia disarankan. So, benda ni tak harus berlaku lah ya. So, sometimes dalam senario tertentu bukan kesalahan tu, tetapi masa tu sudah mula daripada lama, cuma dia bansos menjadi besar-besar sampai kereta tu breakdown. So, kereta tu bagi kepada empat bahagian. Bahagian atas kali kita panggil dia punya head cover, dan bawah head cover tu kita ada engine head. Bawah ini head kita ada engine block, dan bawah engine block kita ada oil pan. Bawah oil pan tu ada benda pas segi tu, tu dah tempat bawah hitam lah. So, di antara head cover dengan engine head, kita ada gasket. Gasket buat pada getah, right? And then, yang tahap yang picu tinggi. Di antara engine head dengan engine block, kita ada gasket buat pada kertas yang tahan bahang. Tak air quality, sometimes dia pelapik besi tipis sikit. Tahap temperature tinggi ya. And then, di antara engine block dengan oil pan, ada biasa ada gasket getah juga kat bawah sekali. So, yang biasa kita kena motor overhaul ni disebabkan gasket yang berada di antara engine head dengan engine block yang reput atau haus dimakan masa ya. So, jika kebocoran tu berlaku di antara dua-dua pisen bersebelahan belah, maka air tak akan berkurangan dengan cepat. Air pun kurang tapi sangat-sangat lambat. Tapi jika kebocoran berlaku dekat gasket di antara engine head dengan engine block, berlaku di antara saluran air dan tu ada saluran kapilari air, maka air akan akan kurang dengan cepat sekali. So, depend lah tengok kat mana berlaku blown head gasket tu, kekoyakan gasket tu atau kereputan gasket tu kat mana berlaku. Dekat situ lah akan memberi impact sama ada tu berlaku semata, semerjut atau berlaku secara bazo sikit-sikit-sikit macam film kereta ya, sikit-sikit, jarang-jarang, kadang-kadang. Okay. So, high repair satu kereta proton ni yang dah duduk diam, dia tak bergerak. And then saya hidupkan dia sendiri, saya sendiri buat seorang yang boleh hidup, tak lama lepas tu dia terus kena buat overhaul. Ya, yeah, so sebenarnya top water sebabkan masalah yang berlaku 3 tahun lepas, iaitu dia mungkin tu panas, right? Kena itu. So, inilah engine block yang circle ni jatuh, ialah you punya engine block. Bawahnya ialah oil pan lah. Jadi engine block tu boleh nampak piston ya. Tiga lubang tu piston. Bocoran tu berlaku di antara dua piston ya, antara dua piston. So that's why air tu berkurangan lambat, bukan berkurangan serta-merta lah. Overheating tu berlaku secara beransur-ansur sedikit-sedikit lah ya. And then kat bawah ni you boleh nampak dia punya engine head ya. Engine head biasa kita kena buat apa nama panggil grand valve lah, atau santan panggil top wall, grand valve sama lah. Valve tu, bila kita buka ni, valve tu kita kena bersihkan. Yang kedua, valve tu kena letak pada tempat asal, kita kena letak number ring. Kalau salah masuk mungkin engine tu tak begitu stable bila idle eh. So ini knowledge untuk mereka yang baik boleh engine mekanik diorang tahulah ya. Bawah sekali berkira dia punya carburetor dengan exhaust manifold. Inilah gasket yang kau nampak yang pecah tu, blown atau pecah ya. Bagian tu, so nampak dia warna hitam ya. Maksudnya api daripada satu piston tu pergi kepada piston sebelah masa pembakaran, masa engine tengah running. Tu yang ada warna hitam dan warna hitam circle bulat kat sana. Kalau bekasan koyak, dia akan ada, kalau orang sengaja koyak lah kan, mekanik koyak, dia akan ada kesan dia tekan macam tu lah. Okay, thank you.